Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Welcome back to CHV Channel. Guys, udah tahu belum ya bagaimana caranya mengatur sendiri ya jumlah iklan yang akan dipasang di sebuah video kita? Mau 10, mau 20, mau tiap 30 menit, tiap 1 jam ada iklan. Itu ternyata kita ngatur sendiri ya guys. Saya juga awalnya mengira kalau akun YouTube kita sudah dimonetize, itu otomatis dari YouTube-nya yang mengatur. Ternyata khusus untuk video yang durasi minimal 8 menit, kita bisa mengatur sendiri, guys. Kita bisa ngatur sendiri. Jadi rugi banget kalau kita nggak atur iklan kita sebanyak-banyaknya di dalam satu video ya, guys. Karena dari iklanlah sebagai YouTuber kita mendapatkan pendapatan. Semakin banyak iklan, semakin banyak viewer, semakin besar juga pendapatan kita ya guys. Nah, ini penting banget juga untuk teman-teman yang belum dimonetize channel YouTube-nya. Ini juga sebagai bahan pertimbangan ya guys, untuk selalu membuat video itu minimal durasinya 8 menit. Nah, langsung saja bagaimana caranya. Kita masuk ke websitenya YouTube ya guys, youtube.com ya guys, dan kita pastikan versinya versi desktop. Kalau kita login via handphone atau Android gitu ya guys, kita pastikan caranya kita klik pojok kanan atas ini, versinya versi desktop ya. Kalau kita mau back ke mobile version tinggal klik. Tapi kita cara mengaturnya di websitenya YouTube versi desktop ya. Kita langsung saja. Selanjutnya kita klik icon logo dari channel YouTube kita ya guys. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada YouTube Studio, kita klik. Kita tunggu, masih proses. Oke. Sudah terbuka di YouTube Studionya ya guys. Klik yang nomor 2 dari atas ya guys, list video kita. Kita klik. Ya, kita klik list video kita, daftar video kita, channel video kita ya guys. Caranya sangat gampang guys. Kita klik nama channelnya kita ya. Selanjutnya kita klik logo dolar ya guys, logo dolar. Kita klik. Ya, sekarang tampilannya video monetisasi. Ini teman-teman, kita udah checklist semua. Ada 5 kotak checklist. Nah, ini kalau kita checklist skippable video ads
Jadi iklannya bisa di skip ya guys. Tapi kalau kita nggak mau, nggak bisa di skip, ini kita kosongin. Checklistnya jangan jangan kita checklist. Jadi yang kita checklist non skippable video ad. Jadi viewernya kita nggak bisa skip video iklan ya guys, karena juga dari video iklan juga lah kita mendapatkan pendapatannya ya guys. Nah, di sini ada pilihan, teman-teman bisa lihat location of video ad. Jadi lokasi video iklan, before video, during video, after video. Kita checklist semua. Oke. Nah, di sini ya guys, kita cara meminitnya di manage mid-roll. Jadi di tengah-tengah kita bisa minit iklannya mau berapa banyak ya guys. Kita bisa atur sendiri. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ya guys, teman-teman tinggal klik add break atau place automatically. Place automatically ini artinya kan otomatis dari pihak YouTube yang menentukan di menit keberapa, detik keberapa iklannya muncul. Tapi kita bisa lakukan secara manual ya guys. Kita bisa atur sendiri. Caranya, ini kita bisa lihat garis ini. Nah, ini kita bisa geser-geser ya guys. Kita bisa geser-geser jadi di detik berapa, menit keberapa. Setelah kita klik, kita tentukan. Di sini juga teman-teman bisa lihat. Ini setiap kita geser yang garis ini ya guys, ini titik 000. Kita klik add break. Ya, add breaknya sudah ditambahkan di titik. Menit 00, detik 00 ya guys. Jadi begitu viewer kita mengklik video kita, itu iklannya akan muncul. Terus selanjutnya kita geser lagi. Ya, teman-teman perhatikan juga di sini. Ini detik menit ke 1, detik ke 13 akan muncul iklan lagi. Selanjutnya kita klik add break. Ya, betul ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat start time-nya menit ke 1, detik ke 13. Di sini juga sama ya. Menit ke 1, detik ke 13. Lanjut kita geser lagi. Jadi kita misalnya mau atur setiap menit. Ini udah menit kedua. Selanjutnya kita klik add break. Menit ketiga, teman-teman bisa perhatikan. Kita klik lagi add break. Menit keempat. Kita klik add break. Terus kita geser-geser terus ini ya, guys. Garis tegak ini ya, guys. Menit kelima, kita klik add break. Menit keenam, kita klik lagi add break. Menit ke tujuh, kita klik add break. Menit ke delapan, kita klik add break lagi. Menit ke 9, ya, kita klik add break. Sehingga dalam satu video saya ini akan terdapat kurang lebih 10 iklan guys, akan muncul. Ini di menit 00, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di 11 titik ini
dari pihak YouTube akan pasang iklan buat kita. Semakin banyak iklan, semakin banyak viewer, maka semakin besar juga pendapatan kita sebagai YouTuber, ya guys. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita klik continue. Oke. Jangan lupa klik save. Ya, selesai guys, selesai. Gimana? Kalau sudah tahu gampang ya guys. Selanjutnya kita lakukan di video-video kita yang berikutnya. Kita klik back lagi dan kita lakukan hal yang sama seperti yang saya contohkan sekarang ya guys. Semoga bermanfaat. Teruslah berkarya. See you. Bye-bye.